DM, kepada MB, kepada Parti Presiden. Satu kemerosotan kalau saya bapak dia, saya rotan dia. Presiden PKR adalah satu posisi yang penting kerana bila pembangkang menggulingkan kerajaan dia seperti yang mereka plan, Presiden PKR yang akan menjadi PM. Itu hakikat. DAP tak ada Melayu. PAS, orang akan kata ekstremis. Terus Taliban, Al-Qaeda dengan label dia macam tu. PKR aja. Kerana apa? Presiden PKR adalah seperti Presiden UMNO dalam pembangkang. Itu sebabnya dia tahu dia keluar, dia tahu dia masuk Presiden, dia masuk penjara pun dia tetap tidak boleh disingkirkan. Tapi masalahnya dalam perlembagaan PKR ada sebut yang kalau you ada kesalahan undang-undang, you harus meletak jawatan lah. Tapi ni Anwar, ada pengecualian daripada pelbagai segi untuk dia. Itulah sebab dia dia nak kontes presiden. Mungkin dia tidak mahu Azizah ditanding oleh Azmin.